Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca huruf ba dan huruf ta. Ini adalah huruf ba, sedangkan ini adalah huruf ta. Huruf ba memiliki satu titik di bawah huruf ini. Sedangkan huruf ta memiliki dua titik di bagian atas. Satu titik di bagian bawah adalah ba, dua titik di bagian atas adalah ta. Baiklah, kita mulai, kita baca. Sobat sekalian dapat mengikuti bacaan saya atau bisa juga membacanya setelah saya selesai membaca kalimat-kalimat ini atau membaca huruf-huruf ini. Baik, kita mulai. Kita baca. A. Ta. Ba. A. Ta. Ba. A. Ta. Ba. Ta. Ba. A, ta, ba, a, ta, ba, a, ta, a, ba, ta, a, ba. Ta, a, ba, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, a, ta, ba, ta, a, ta, ta, a, ta, ta, a, ta, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, a, ta, ba, a, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, ta, ta, a, ta, ta, a, ta, ta, a, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Untuk memudahkan menguasai dan mempelajarinya, bisa diulangi sampai beberapa kali.